kita merasakan bahawa di mana-mana pilihan raya negeri yang bermula daripada Sabah membawa ke Melaka dan kini berada di Johor, lazimnya semua kursi yang ditandingi melebihi daripada 20. Dan oleh kerana banyak parti-parti serpihan yang dulunya berada di dalam sebuah gabungan untuk menyangi barisan nasional, maka parti-parti serpihan itu menubuhkan bukan hanya gabungan tetapi kerjasama dengan parti-parti kecil yang lain untuk semata-mata menentang calon-calon barisan nasional. Namun UMNO khususnya yang menjadi tulang belakang pada barisan nasional mempunyai beberapa berdekatan, bukan hanya berdasarkan pada jumlah pengundi yang terdiri daripada ahli-ahli UMNO dan juga ahli-ahli Parti Komponen Barisan Nasional, tetapi sympathizers yang telah menolak VN dalam PRU14 ini telah kembali bersama-sama dengan kita di dalam PRNJO ini. Keyakinan ini ditambah dengan beberapa dapatan kajian yang memperlihatkan bahawa rasa penyesalan dan kekecewaan di atas kesilapan di dalam PRU14 yang lalu insyaAllah akan ditebus di dalam PRN Johor pada kali ini. Ya, saya mendengar bahawa mereka semacam ada understanding, ada persefahaman sebelum penamaan calon. Tetapi saya lihat dari maklumat dalaman yang saya peroleh, keadaan itu tidak akan mungkin terjadi kerana mereka mahu supaya tidak ada pertembungan di kursi-kursi tertentu. Tapi dengan adanya sekurang-kurangnya 4 penjuru, artinya pertembungan ini tidak dapat dielakkan. Maka biarlah untuk melaksanakan sistem demokrasi di negara ini, biarpun pertembungan itu melibatkan 4 penjuru, tetapi jentera UMNO dan BN pada keseluruhannya harus memperkukuhkan gerak kerja yang dilaksanakan. Dan saya yakin jika pengundi-pengundi tegar itu dapat dipertukarkan, kita tidak perlu risau jika calon-calon itu cuba menggamit mereka yang ada dalam middle ground voters untuk bersama-sama mengambil. Saya tidak mahu campur tentang pemilihan calon parti-parti lain, tetapi apa yang dihidangkan oleh Barisan Nasional sebagaimana yang saya katakan lebih 70% to be exact, secara tepatnya 71.8% adalah guru kebaru, yang berkelulusan universiti 88%, yang berumur 55 tahun ke bawah lebih daripada 82%. Saya fikir ini adalah merupakan risiko yang terpaksa kita ambil, tetapi itulah yang dikendaki oleh pengundi-pengundi Johor supaya muka-muka baru dan profesional dan muda, orang-orang muda dapat kita tengahkan sebagai calon. Terima kasih.